Jadi bagi saya, kalau misalnya PAS ni ditarik masuk dalam kerajaan ni, saya tak ada masalah. Tapi dia orang ni biar buat hidup, Datuk. Ah, okey, itu pendirian saya lah, pendirian saya. Okey. Kalau you tanya dengan saya, adakah benda ni akan terjadi? Adakah benda ni akan terjadi? Saya nampak yang puak PAS ni yang beria nak bersama dengan Datuk Seri Anwar. Contohnya macam Tuan Brian Tuaman, Taki Udin, kan? Ni semua orang macam Samsuri, Sanusi pun jangan terkejut. Ni orang semua, dia orang akan prefer untuk bersama dalam kerajaan perpaduan. Tapi Haji Adi ni, dia ni dengan Anwar ni daripada dulu zaman Habib ni dia bersaing. Dia anggap Anwar ni rival dia. Haji Adi mungkin susah nak terima Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena faham juga, Datuk Seri Anwar pun pernah bersama dengan PAS ni. Dia lagi kenal PAS ni. Kalau tanya saya secara peribadi, saya yakin Datuk Seri Anwar pun tak nak PAS ni. Apatah lagi Haji Adi. Apatah lagi Haji Adi. So bagi saya tak payah pening-pening kepala nak fikirkan, nak berspekulasi dalam hal ni lah. Sebab bagi saya, kalau PAS join kerajaan perpaduan ni, cantik. It's good for us. Jadi kita tak boleh bimbang. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Okay, Datuk, saya nak tanya satu soalan lah. Ini tentang apa yang Datuk cakap tadi tu, tentang PAS ada ura-ura lah PAS nak masuk dengan kerajaan perpaduan ni. Saya nak tanya pendapat peribadi Datuk, bukan sebagai pengarah komunikasi in UMNO, as one of Malaysian 34 million citizen, sebagai seorang warga negara Malaysia, tak ada politik. Apa pandangan Datuk, pendapat Datuk, kalau PAS ingin join dengan kerajaan hari ini? Kalau tanya pendapat saya lah, kalau tanya pendapat saya, kalau saya PMX, saya lebih memilih untuk PAS bersama dengan saya daripada UMNO ni, kan? Sebab apa? Sebab saya rasa lebih mudah saya handle 42 ekor lembu cucuk hidung ni, kan? Dia akan ikut je semua. UMNO ni problem sikit, kan? Dia dah pernah memerintah, dia dah ada pengalaman. Kalau PMX nak buat apa ni, nak bagi subsidi, UMNO akan bantah. Contohnya lah subsidi petrol. Macam mana UMNO nak setuju? Dulu zaman kita pun, kita tarik subsidi, kita bagi subsidi bersasar ni, sebab subsidi ni, subsidi ni 70% pergi kepada M40 dan the top 20. B40 hanya menikmati 30%. Zaman Datuk Seri Anwar ni dah tinggal 20% je M40 yang ni B40 yang menikmati subsidi. So kita takkan benarkan PMX untuk bagi subsidi petrol diesel, kan? Itu bagi saya lah, kalau saya jadi PMX, saya akan pilih yang 42 orang ni lah. Senang. Dia orang ni takut kena jadi kluster mahkamah, kan? Dia orang ni bagi menteri, dia senyap. Bagi dia jadi duta gaji buta, dia senyap. Dia akan ikut je apa yang PMX cakap. Kalau saya jadi PMX lah. Tapi kalau tanya saya sebagai saya MT UMNO, saya suka kalau PMX bawa PAS ini untuk bersama dengan kerajaan perpaduan. Sebab apa saya suka? Sebab PAS akan halalkan DAP balik. Dan senang kerja kita. Senang kerja. Kita tak payah pening kepala nak yakin ke orang Melayu apa semua, sebab banyak Melayu-Melayu yang tak ada otak kat luar sana.
Kan? Bila PAS halalkan DAP je, dia orang automatik akan halalkan DAP juga. Kan? Ha. Geng lebay, geng keldai semua ada kat sana. Ha. Jadi biarkan. 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 Sebab inilah caranya UMNO akan win back orang-orang Melayu yang pemikiran sempit ni, kan? Yang tak boleh terima DAP sampai sekarang. Dia tak tahu yang DAP ke MCA ke gerakan ke, ini semua, kan? Semuanya Cina juga. Tak ada beza. Cuma bezanya gerakan tu lebih chauvinist daripada DAP. Dia oranglah punca berlakunya peristiwa 13 Mei dulu. DAP cuma ikut je gerakan dulu, kan? Tapi bila gerakan bersama dengan kita, gerakan okey, tak ada masalah. Kan? Ha. Saya lebih suka. Kan? Kena tahu bila UMNO ni kalah, kita jadi pembangkang. Bila kita lawan kerajaan tu, 7 pilihan raya kecil kita menang tu. Kan? UMNO lebih popular pada ketika tu sebelum UMNO membuat kesilapan bekerjasama dengan Muhyiddin membentuk kerajaan pintu belakang. We are very strong and united at that time. Kan? Dan kalau misalnya Kebawah Duli Tuanku benarkan untuk pilihan raya diadakan selepas tidak ada satu pun calon Perdana Menteri pada Februari 2020 yang mendapat mandat untuk bentuk kerajaan dengan simple majority, kalau Yang di-Pertuan Agong ke-16 benarkan untuk diadakan pilihan raya pada ketika itu, saya yakin BN dan PAS ketika itu, kan, akan menang besar. Kita akan menang besar pada ketika itu. Tapi nak buat macam mana, kan? Kita buat mistake, kan? Mereka bergabung dengan Bersatu, buat kerajaan pintu belakang, hancur. Populariti UMNO merosot, populariti PPBM dan PAS pun merosot, kan? Jadi bagi saya, kalau misalnya PAS ni ditarik masuk dalam kerajaan ni, saya tak ada masalah. Tapi diorang ni biar awak hidup, Datuk. Pendirian saya lah, pendirian saya. Okay. Kalau you tanya dengan saya, adakah benda ni akan terjadi? Adakah benda ni akan terjadi? Saya nampak yang puak PAS ni yang beria nak bersama dengan Datuk Seri Anwar. Contohnya macam Tuan Brian Thoman, Taki Udin, kan? Ni semua orang macam Samsuri, Sanusi pun jangan terkejut. Ni orang semua, dia orang akan prefer untuk bersama dalam kerajaan perpaduan. Tapi Haji Adi ni, dia ni dengan Anwar ni daripada dulu zaman Habib ni dia bersaing. Dia anggap Anwar ni rival dia. Haji Adi mungkin susah nak terima Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena faham juga, Datuk Seri Anwar pun pernah bersama dengan PAS ni. Dia lagi kenal PAS ni. Kalau tanya saya secara peribadi, saya yakin Datuk Seri Anwar pun tak nak PAS ni. Apatah lagi Haji Adi. Apatah lagi Haji Adi. So bagi saya tak payah pening-pening kepala nak fikirkan, nak berspekulasi dalam hal ni lah. Sebab bagi saya, kalau PAS join kerajaan perpaduan ni, cantik. It's good for us. Jadi kita tak boleh bimbang, kan? Ianya sama ada dia masukkan PAS keluarkan UMNO, atau masukkan PAS UMNO masih berada dalam, dua-dua menguntungkan UMNO, kan? Sebab dia akan bantu kita untuk sucikan DAP. Terima kasih, Datuk. Terima kasih banyak, Datuk. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Datuk. Nanti nak panggil lagi, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.